Sisi, mau direkam. Mau direkam Pak Oce tak tahu. Oke. Oke. Cara input aplikasi Sibada. Yang pertama buka menu DAE, menu dari menu pengadaan, kemudian perolehan lainnya, kemudian barang baru. Pada tahun anggaran, klik. Setelah itu klik kanan, buka form. Muncul form input BA. Kita kasih nomornya, nomor 001 garing SPC garing 2023. Kemudian tanggalnya silakan disesuaikan dengan tanggal berita acara. Tanggal berita acara saya adalah 11 Juli. Kemudian uraian singkatnya diisikan berita acara itu untuk beli apa. Misalnya beli fingerprint, di sini tulis saja beli fingerprint. Fingerprint. Kemudian nama penyedia silakan diisi PT-nya, CV-nya, tokonya. Toko Barokah. Terus asal anggaran silakan dipilih dari pilihan ini, pilih yang belanja modal bos. Kemudian DPP diisi jumlah total berita acara tersebut. Misalnya 4.500. Kemudian disimpan. Simpan menggunakan Ctrl S. Kalau simpan berhasil, maka di sini akan muncul ID pengadaan baru. Setelah itu baru di inputkan atau diupload dokumennya. Titik tiga, cari invoice-nya. Kemudian di open. Setelah berhasil masuk, silakan diklik simpan. File berhasil disimpan. Oke. Tutup. Berita acara sudah berhasil disimpan. Setelah berita acara berhasil disimpan, kita baru mengisi berita acara tersebut dengan barangnya. Barangnya fingerprint. Oke, kita isi. Dari pertama pengguna kita pilih SD. Kemudian objek barang kita pilih. Karena fingerprint IB, kita pilih IB. Kemudian fingerprint kita tulis saja misalnya finger. Kita cari finger. Cari. Oke, di sini ada banyak. Kalau saya lihat finger ternyata ini tidak masuk semua. Ya. Berarti coba kita cari absen ya. Mungkin absen ini. Kita ganti absen. Cari. Tuh, cari lagi. Nah, ini ada mesin absensi. Oke, untuk fingerprint berarti ketiknya mesin absensi. Kita klik dua kali mesin absensi. Untuk KIB, biaya DPP diisi harga satuan. KIB diisi harga satuan. Sedangkan kalau KIB E, khusus KIB E diisi harga total. Ini kita isi harga satuan, fingerprint. Karena kita hanya beli satu saja, maka diisi 4.500. Jumlahnya satu. Ya. Jumlah di sini diisi jumlah satuannya tadi. Satuannya tiga ya tiga, satu ya satu. Tapi kalau kip E, buku, jumlah wajib satu, biaya DPP, harga total. Setelah diisi semua, kita simpan. Dengan apa? Ctrl S. Simpan selesai. Oke, kemudian baru isi mereknya. Fingerprint mereknya Finger Spot. Finger produk. Ukurannya misalnya 1000 wajah atau 100 wajah. Bahannya plastik. Warnanya hitam. Ya. Untuk nomor pabrik, nomor mesin, nomor polisi, nomor BPAB, nomor AK tidak usah diisi, langsung ke keterangan. Keterangan ini diisi dengan nama inventaris, berarti mesin absensi.
ya, mesin absen boleh, mesin absensi boleh, mesin absensi. Kemudian setelah selesai kita simpan, kontrol S. Setelah simpan berhasil, di sini menunjukkan bahwa biaya pengadaan dan proyek sudah sama. Boleh kita posting. Kemudian kita posting. Lakukan posting, yes. Posting selesainya satu kali saja. Oke. Karena hanya satu baris. Kalau barisnya banyak, maka upahnya banyak. Nah, ketika sudah diklik di sini, maka di sini akan muncul sudah berhasil menjadi KIP. Demikian caranya input KIP. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.